Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Aulia Nur Akbar. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengapa Taman Gajah Tunggal yang berada di Kota Tangerang, Banten ini menjadi salah satu taman terunik di Kota Tangerang. Mengapa demikian? Yuk, mari kita simak videonya. Halo teman-teman semuanya, inilah 5 fakta tentang Taman Gajah Tunggal. Fakta yang pertama, awal berdirinya Taman Gajah Tunggal. Taman Gajah Tunggal didirikan atas kerjasama antara PT Gajah Tunggal dengan pemerintah Kota Tangerang. Taman ini didirikan pada tanggal 28 Agustus 2017, yang dimana diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup di sekitaran daerah aliran sungai Cisadane yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kota Tangerang. Fakta yang kedua, lokasi Taman Gajah Tunggal. Taman Gajah Tunggal ini berada di lokasi yang sangat strategis. Lebih tepatnya di Jalan Kemerdekaan 1, nomor 1, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang. Yang dimana merupakan daerah padat penduduk dan juga dekat dengan Sungai Cisadane yang menjadi khas Kota Tangerang. Semenjak peresmiannya pada tahun 2017, banyak warga yang antusias untuk dan mencari keunikan Taman Gajah Tunggal ini. Fakta yang ketiga, fasilitas yang terbuat dari limbah. Taman yang berlokasi di pinggir Sungai Cisadane ini sangatlah unik, dikarenakan hampir semua fasilitas di taman ini terbuat dari bahan bekas yang tidak terpakai. Contohnya seperti tempat duduk, pot tanaman, penutup lampu, ayunan, perosotan, dan lain-lain. Dan hampir itu semua terbuat dari potongan bahan bekas yang tidak terpakai oleh PT Gajah Tunggal. Fakta yang keempat, taman rekreasi keluarga yang sangat nyaman. Taman ini sangat cocok untuk rekreasi keluarga, dikarenakan taman ini memiliki ruang hijau yang sangat luas, bersih, dan juga merupakan ruang bebas merokok. Sehingga para keluarga atau warga yang berkunjung ke tempat ini menjadi sangat nyaman dan juga menjadi tempat yang cocok bagi Anda yang bersantai dengan keluarga Anda. Fakta yang kelima, spot hunting foto yang bagus. Taman Gajah Tunggal ini bisa menjadi opsi bagi Anda yang sering mengabadikan diri Anda di depan kamera atau biasa kita sebut dengan berfoto. Di taman ini banyak sekali spot-spot yang lumayan bagus bagi saya pribadi, apalagi banyak sekali hal-hal unik di taman ini. Contoh mulai dari mungkin segi pewarnaan taman ini, tidak terlalu terekspos dengan matahari karena banyaknya pohon, atau mungkin view Sungai Cisadane yang menjadi khas Kota Tangerang. Nah, itu dia fakta-fakta menarik mengenai Taman Gajah Tunggal. Gimana nih teman-teman, apakah teman-teman tertarik buat datang ke Taman Gajah Tunggal ini setelah melihat fakta-fakta tersebut? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa.